sampai, kita lihat saja. Nanti ada pertimbangan. Iya, pertimbangan terakhir. Jadi dia bilang dia sudah dekat di salah satu lagi yang ketua KUB-nya namanya Pak Heri. Pak Heri itu tidak bersedia dia untuk ketua pernah. Memang dia itu tidak bisa. Pada dapur. Kenapa mama kami kebuka di laut bisa bicara ya sedikit ya bapak. Bapak tadi? Bapak nama? Daniel Dawang. Oh, Bapak Daniel. Di KUB Kristo Raja kan? Iya. Iya. Mari Pak. Bapak ini ketua KUB-nya kami. Akhirnya Vincent Suseso. Oh, wakilnya. Bapak ada nomor. Lahir tahun 1951. 53 berarti 70 tahun. Merantau. Ada di sini semua ada berkeluarga semua. Sudah berkeluarga. Sudah cece. Kau saya tidak bukti saya. Kau pesan. Rujuk sampai di sini. Di sini ada juga yang lain-lain misalnya. Jadi ini sumber pendapatannya mama atau bapak? Ini mama. Jadi bapak mama tinggal sendiri, tidak ada cucu, tidak ada. Ada cucu ibu. Ada yang tidak ada mama. Jadi anak tiga sudah berkeluarga semua dari rumah dekat sini. Iya. Ada yang sebelah itu. Iya, iya. Jadi dua. Kalau gitu ya. Cucu 14 itu. Oh iya. Iya. Cece sudah satu. Cece satu. Cece satu. Jadi ini sebenarnya tim bedah dapur dari Paroki Stella Maris dan. Sore ini kami mengunjungi Mama Monica II di KUB Imam Agung yang buta permanen. Jadi kami dari Laskar Bedah Dapur Stemada. Ketua timnya ada Mama Yuli Lamuri. Abang tidak mengerti saya lihat. Nama dengan siapa nih? Dan ada anak. Rofi. Mai. Rofi. Nona ke anak. Rofi. Mari. Rofi. Mari duduk di sebelah.
kita omong sedikit deh. Mama, mari. Nona, mai. Ini anak mama kok? Iya. Nah, Nona. Mama, Mama Monica dua. Bapak sudah meninggal lama? Iya, bulan Desember. Baru baru nih? Iya, dua bulan lalu. Oh, hey, Mama. Ya, kesian. Nah, Bapak juga sudah umur dulu mesti ya? Iya. Mama, Bapak baru meninggal berarti baru dua, mau masuk tiga bulan ini ya? Iya. Nah, kemudian Mama, sekarang Mama umur berapa? Umur berapa? 68. Mama, mata tidak lihat lagi kan? Iya. Sejak kapan? Sudah mau 9 tahun. Saya kena mulai dari tahun 2015. Oh ya, sejak tahun 2015. Kita suami meninggal, jadi janda suami meninggalnya dari Desember ya? Iya. Anak berapa orang ya, Mama? Anak 7, satu mati. Anak sisa 6. Sisa 6, anak-anak ya. Anak-anak di mana semua? Anak-anak satu di Malaysia, semua satu di Maumere, sudah ada laki. Habis dua di Banio. Di sini hanya tiga. Di sini tiga? Empat. Tiga ada Mama, Nona, Ibu. Nona ini. Nona Sunika? Belum. Iya. Masih Nona? Iya. Baik. Nona, di rumah sini Bapak sudah tidak ada. Ada sawah? Ada. Ada siapa yang kerja? Kakak yang kakak pertama, okay. Tapi tinggal, bukan tinggal di sini, dia tinggal. Dia tinggal di atas, tapi sekarang saya lihat. Tinggal di mana, Mom? Dia ada rumah di atas, pekerangan di atas. Tapi sekarang saya tinggal di sini, saya mata suruh buta. Masa suruh buta? Mampu, mama tadi? Iya, mama mata buta. Di parodi kami salah satu rumpun itu, maksudnya ada satu kelompok kerja, kelompok bidang yang ada di gereja itu yang namanya pemberdayaan masyarakat. Kami dengan Bapak koordinator dan teman-teman ini datang kunjung Mama. Nah, sebelumnya ini ada ketua KUB datang, baru nanti keputusannya bagaimana nanti kita kasih kabar lagi dari Pak koordinator, baru nanti bagaimana hasilnya nanti kita dengar. Tanggal 3, 4, 5 antara tanggal itu. Begitu. Ini ada apa sedikit bantuan itu tanda kasih dari gereja, tapi dari semua umat loh sebenarnya itu. Kita semua kan ada yuran, ada derma, ada macam-macam toh. Kita sudah berkumpul, pastor setuju untuk kita bisa kunjung. Nanti suruh ketua KUB, Bapak. Belum orang bisa minggu Mama dong su terima ya. Mantap. Baik. Mama baik. Jadi kalau gitu baik, nanti kalau apa kalau Romo juga bisa kunjung lagi. Tapi kalau apa sambutnya sudah udah bisa antar sama jemaat sebenarnya. Bapak suruh kan lagi suruh Mama. Kita permisi ya, masih ada beberapa rumah yang kembali. Ya, Mama ya. Mana? Halo. Iya. Keluarganya KUB Juru Selamat. Bapak mantu. Mama mantu ini. Ah. Kita taruh nama. Suami. Tidak ada suami. Jadi itu
Menona punya mama mantu. Sejak tidak menikah ini sejak mudanya memang begitu atau sudah terganggu ya? Dia ber 2013 terganggunya, jadi 10 tahun yang lalu. Sampai mantu ya, jadi ponakan mantu lah. Mantu iman masalah ini punya kakak, punya anak, punya suami. Jadi misal kejanda, padanya dia tidak menikah ya? Tidak menikah. Umurnya kira-kira berapa kan? 60-an. Lebih kakak, yes, mama mantu lebih kakak? Jadi berpulang tadi. Lapar baru pulang ya. Ini apa, mau apa? Ini. Dia sawah. Tapi di luar itu. Di luar tapi tadi ya. Sawah. Mas, mau main, mas. Mas, sendiri. Tidak ada anak laki-laki. Laki-laki yang bisa sabar. Sore. Dia apa? Apa di mana tadi? Enggak lama mai bo bina kunstas lagi di bus. Tes lagi. Cari cari cari. Oke. Sinyal lampu. Pak. Dia kok buka kayak lampu nih. Mama telinga masih dengar. Ah, ini soal ganggu juga nih. Ganggu, kasihan. Oi, Mas Sue. Mama, mama punya anak berapa orang, ya? Anak mau pikir. Tiga orang hidup dua, jadi cacat semua. Ada kakak satu di belakang tadi. Hidup dua cacat semua. Nah, satu yang bisa jatuh ini tidak telinga, berfungsi. Ada telinga tidak fungsi. Dewo. Terus satu di belakang apa yang mama main di tuku api itu dia langsung begini. Itu kecuali ada orang bantu. Kalau dia di kamar WC karena di situ kecuali ada orang bantu kalau terus langsung begini. Aduh, semua tinggal dalam rumah sini tinggal. Ah, itu apa? Ayo, ini deh, Pak. Oh, mesti mandi, Mama. Oh, Mama. Kalau yang Bapak lapor, nama Mama pun nama? Iya, Mama. Martina. Anak yang itu sering mati kami itu masih belum nikah? Ah, dia pelajar, Mama. Tidak menikah. Ya? Tidak menikah. Tidak menikah. Usia berapa ya? Kan itu dia usia lewat kepala desa. Yang kedua ini baru kelas 3, satu masih kecil ini. Dan bapak meninggal itu hari mas. Karena data belum masuk di sana, kami tidak bisa. Jadi kami ini kan tahapnya sudah lewat dari identifikasi. Jadi kalau itu